television mempengaruhi perkembangan dan minat anak-anak kita. Sekali lagi bersama saya dalam Bubucak, sebuah majalah khususnya tentang tips penjagaan, kesihatan dan pelbagai info tentang kanak-kanak. Apa yang menarik episod kali ini, kita akan memaparkan sukan ekstrim di mana ada twin kita dah pun berkecimpung sejak kecil lagi. Jom! Hai geng Bubucak, kali ini kita akan bersama Finn. Nak tahu siapa kawan kita ni? Jom kita terjah banyak. Nama saya Finn bin Liman Amrin. Boleh panggil saya Finn sahaja. Umur saya 7 tahun. Hobi saya berwarna, main fingerboard dan main papan luncur. Mungkin pasal saya pun main skateboard juga. Saya dengan papan luncur ni, dunia ni daripada darjah 6 je lama juga. Lepas dah kerja-kerja stop je, mesti start main balik. Lepas tu bawa lah nak sama pergi ke taman apa semua, terjebak dekat Finn yang masa tu ada 2 tahun ni, kita bawa je tu. Dia pun minat juga. Kalau tak sempat, dah siap baju sekolah tu, kita orang pergi hantar dia ke sekolah. Belilah karipap apa, dia breakfast lah kat situ. Sampai tengah hari, saya ambil dia.
main papa luncur dia, memang papa luncur dia dah sebati dengan dia. Memang tak sabar. Kadang main, dia punya papa luncur tu dengan dia dah sampai ke mimpi. Masuk ke mimpi dia nak main papa luncur tu. Lepas tu, sampailah ke malam. Sampai ke malam bukan apa. Pasal nak main papa luncur ni, makan masa sekurang-kurangnya 2 jam. Untuk dia panaskan badan dia, siap-siap dia untuk buat semua trik-trik dia. Lepas 2 jam dia dah selesaikan masa dekat situ, dia kena rehat setengah jam, makan atau minum kejap, sambung balik lagi 2 jam, lepas tu rehat lagi sampai berlarutan sampai ke 6 jam. Jadi kita ni bawa dia bersama-sama dia dekat skatepark tu, main papan luncur tu, kita catit apa dia buat, latih dia, perhati apa dia punya progres, perkembangan dia setiap hari memang ada. Jadi memang malam baru kita balik. Kita balik pun memang untuk rehat, tidur, mandi kemas-kemas, untuk siap untuk esoknya pula, tengok jadual sekolah dia. Jadi waktu malam baru kita sampai rumah, dalam pukul 10 macam tu lah, 11 macam tu, dah makan malam pula. Dia setakat ni memang alhamdulillah lah, dia pun banyak dia maju. Lepas tu dia pun minat, lepas tu kawan-kawan dia pun, kawan-kawan dia pun ikut dia juga. Hebatnya Finn ni kan, geng? Mari kita tengok apa lagi kehebatannya. Pernah masuk pertandingan sama-sama tak dengan Finn? Pernah. Kalau dia ada underage, dia open, dia masuk dulu. Finn masuk underage je. Jadi pernahlah dalam satu kategori pernah? Nah. Pernah tak? Ian menang, Finn kalah. Nah. So apa Ian cakap pada Finn? Cakap jangan berasa dan dia banyak main game sangat. Buat tentu. Eh, bagus juga ada abang macam ni. Lepas tu keluarga semua support, mak dia pun support. Jadi kita tak pergi ke skatepark saja, kadang kita main kat sini, main dekat tepi kawasan flat-flat kat rumah dia ni. Memang ada yang pantang nampak jalan simen, memang kita orang akan cubalah main kat situ. Jadi bila time raya, cari kuat badminton ke kat kampung. Benda ni kalau dah start, susah nak lepaskan, susah nak berhenti. Daripada awal ni senang, dia faham kan, pasal dia punya, dia nak buat apa sampai best, sampai dia rasa diri dia, dia seronok buat benda tu. Beginilah rupiah seharian Finn ni, geng. Asal ada masa terluang je, terus berlatih papan luncurnya tu. Habis dia setiap sudut kawasan rumahnya jadi kawasan latihannya. Sekarang pasal nanti dia besar boleh tengok balik.